warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Yatno Supriyadi, channel tempat belajar PowerPoint dan berbagi file template PowerPoint secara gratis. Oke, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, adik-adik, kali ini kita akan membuat video promosi jualan. Saya contohkan yaitu untuk hijab, cukup dengan PowerPoint. Kenapa harus video? Tentunya orang lebih senang melihat video daripada foto-foto ya. Nanti video promosi produk ini bisa di-upload ke IG, Facebook, atau media sosial yang lainnya. Oke, saya sudah membuatkan template desainnya, ada 8 slide. Kemudian kali ini kita akan menganimasikannya sehingga videonya bagus ya. Dalam belajar kali ini kita belajar yang dasar-dasar dulu, yang mudah dulu animasinya ya, supaya nanti rekan-rekan semua bisa mengikutinya dengan mudah. Oke, kita langsung ke slide yang pertama. Sebelumnya saya mohon like, share, dan subscribe ya. Oke, kita di slide pertama ini ada foto, tulisan di atas, dan tulisan di sini nama produknya ya. Oke, pertama untuk mengganti foto seperti biasa, boleh dilihat di video-video saya yang lain, cukup dengan klik kanan. Kemudian fill ini kita pilih picture, pilih filenya untuk mengganti fotonya ya. Saya contohkan satu saja, nanti untuk slide yang berikutnya juga sama. Misalnya kita ganti dengan foto ini ya. Oke. Oke, seperti itu. Untuk mengaturnya, ini kan terlalu ke kiri. Kita lihat offset lab-nya, kita dorong ini. Oke, seperti ini. Ke kanannya kita tarik ya, seperti ini. Atasnya ya, bawah, atas ya, sesuaikan saja. Oke. Seperti itu. Menggantinya klik kanan, tinggal pilih fill dan pilih foto yang mau ditempatkan di sini. Oke, untuk animasi kita klik menu animation, kemudian kita aktifkan animation pen-nya. Ini masih kosong ya, animation pen-nya. Oke, yang pertama gambar hijab ini kita akan animasikan, add animation, kemudian saya pilih grow and shrink. Oke, seperti itu. Kemudian startnya with previous, durasinya kita sesuaikan dulu ya, kita 2 detik dulu. Nanti kita sesuaikan dengan teks ini. Oke. Kemudian ini kita teks animation play in. Oke, kita pilih dari kiri seperti itu, durasi. Oke, startnya with previous, kemudian durasinya 0,25. Kita kasih delay dulu ya. Maksud kasih delay itu, jadi animasi yang pertama ini dulu jalan, yang foto ini kita jalankan, kemudian baru tulisannya atau teksnya muncul. Oke, kita ulangi ini untuk kita coba ya. Nah, ini ya, fotonya terlalu besar ternyata. Untuk grow-nya kita klik kanan, atur effect option-nya, kemudian ini size-nya jangan 150 karena terlalu besar tadi, sampai ke atas. Kita pilih 130 saja, seperti itu. Oke, oke. Kita coba. Iya, sampai situ saja. Oke. Kemudian ini teks selanjutnya kita play in juga. Kita pilih dari kanan, oke. Okay. With previous, kemudian durasinya 0,25 juga, seperti itu. Nah, kita lihat, coba muncul, oke. Okay, itu sama-sama. Supaya tidak sama-sama,
antara new arrival dan hijab instan, delaynya kita tambah. Selesai dari new arrival dulu muncul, nah baru hijab instan. Kemudian ini nama barang atau produknya, kita add animation pakai wave. Oke, dari kiri. Oke, startnya with previous kotak ini, tapi kita delaynya waktunya 0,25 juga. Delaynya kita pindahkan ke 1 detik. Jadi setelah tulisan hijab instan, baru kotak ini akan muncul. Nah, tulisan cantik ini kita kasih juga wave juga. Kita dari kiri juga seperti itu. Pilih startnya with previous, durasinya 0,25, ya biarkan sama-sama dengan kotak. Jadi begitu kotak muncul, animasinya cantik juga, tulisan cantik juga akan muncul ya. Oke, kita coba dari awal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk transisi slide pertama ini, kita lihat push saja. Ya, seperti itu. Nah, ini transisi slide kedua juga kita push. Oke, seperti itu. Atau kita dari kiri. Oke, ya. Oke, untuk ini kita slide yang kedua, animationnya kita pilih teksnya. Oke, sorry, kita pilih fotonya dulu. Fotonya kita pilih, coba kita ini klik kanan ya, ulangi tadi, add animation, kemudian more entrance effects, seperti itu. Kita pilih, oke. Coba saja ya, ini mana yang kita suka. Oke, seperti itu ya. Ini efek-efeknya, silahkan dicoba saja. Oke, saya suka yang ini salah satu contoh saja. Kemudian startnya with previous, durasinya 0,25. Coba. Oke, seperti itu. Kemudian tulisan hijab instan ini kita animasikan, kita pakai strip atau swivel. Oke, instance kita pilih with previous, pakai expand ya jenis animasinya, kemudian durasinya kita 0,5 saja, delaynya 0,25. Jadi setelah foto ini muncul, baru tulisan new arrival kita oke, ini new arrival ternyata belum kita animasikan. Pilih dengan split ya, seperti itu. Nah, ini kan tadi duluan hijab instan, ini new arrival animasinya belakangan. Kita pindahkan ke atas, kemudian startnya with previous, durasinya 0,25, delaynya mundur ya 0,25. Oke. Kita coba. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tulisan cantik kotak di belakang tulisan cantik ini kita animasikan juga. Split, kita pilih yang ke kanan. Oke, seperti itu. Ini juga pakai split. Kemudian keluar ya. Ya, seperti itu. Oke, kita atur yang kotak dulu. Startnya with previous, kemudian delaynya 0,75. Ini yang tulisan teks cantik juga kita pilih with previous. Dan satu lagi ini play in tulisannya. Oke, dari bawah. Startnya kita pilih with previous,
durasi 0,25, delaynya kita mundurkan ke 1,25. Oke, sudah selesai. Ya, seperti itu. Kemudian transisi ini slide kedua, kita pilih push saja dari bawah. Ya, seperti itu. Oke, ini kita ganti dulu gambarnya, klik kanan, format picture. Kemudian kita pilih filenya yang ini. Oke, kita atur dulu atasnya, kita turunkan. Oke, seperti itu, ya anggap cukup. Ini juga kita pilih picture-nya, ganti yang lain, misalnya yang ini. Oke, seperti itu. Ya, sudah kita ganti. Nah, ini kita akan animasikan. Add animation, more entrance, saya pilih basic jump. Oke, seperti itu. Kita oke, kita pilih start-nya with previous, durasinya 0,25 saja, delaynya 0,0, dan saya mau copy ini, tinggal klik animation painter, kemudian pilih ke sini ya. Jadi dalam waktu bersamaan ada dua foto muncul, ya ini background daripada teks ini kita apply in. Oke, seperti itu. Kita pilih dari atas, iya, startnya with previous, durasinya 0,25, delaynya 0,25, jadi muncul setelah foto ini keluar. Oke, kemudian teks new arrival juga kita pilih wipe saja dari atas ke bawah. Kemudian hijab instant ini kita pilih wipe juga dari bawah ke atas. Oke, kita tinggal atur startnya with previous, durasinya 0,25, kemudian delaynya 0,50, hijab instant juga kita with previous 0,25 ya. Oke, otomatis. Kemudian tulisan cantik ini saya mau apply in, tapi kita teksnya oke, kita atur with previous, durasinya 0,25, delaynya 0,75, tetapi kita klik kanan efek optionnya, ini kita pilih by letter, jadi huruf per huruf, jeda antar hurufnya 50%. Oke, ya seperti itu, kita lihat, muncul, oke, ya. Oke, slide yang ketiga sudah selesai, transisinya kita pilih. Pilih push saja, pushnya dari kiri. Oke, selanjutnya ini ada slide yang keempat, kita ganti fotonya, format picture, pilih gambarnya, picturenya kita pilih misalnya yang ini. Oke, ini kepotong kepalanya, kita turunkan atasnya. Oke, ya, kita di nol saja, bawahnya boleh kita turunkan ya, udah proporsional, kita cukup. Oke, selanjutnya kita animasikan. Animation kita pilih basic jump, kita pilih jump out ya, seperti itu. Kemudian width previous 0,25, coba kita, ya seperti itu. Ini kita animasikan, apply in dari kiri. Oke, yang ini add animation, apply in dari kanan, from right. Oke, kita atur dulu. Ini with previous, durasi 0,25, tapi ada delay ya, di foto dulu muncul. Ini with previous, durasi 0,25. Oke. Kemudian teks ini seperti tadi kita kasih animation
Kita pilih lagi yang lain. Oke, kita pilih split. Oke, seperti itu. Kita width radius durasinya 0,25, delaynya 0,5. Oke, kita pilih ya. Oke ya, kemudian transisi sama, saya masih pakai push. Oke, kita ke atas. Oke, kita lanjut di slide yang kelima. Slide yang kelima ini gambarnya segitiga. Ya, kita atur format picture-nya, kita atur. Kalau mau diganti fotonya silahkan, misalnya ini. Oke, kita atur dulu. Topnya kita turunkan, atasnya. Oke, left-nya kita kurangi lagi. Iya, seperti itu. Cukup ya. Oke, kita tutup dulu. Ya, kemudian saya mau animasikan. Add animation, kita pilih ya dari atas, coba. Oke, seperti itu. Start with radius 0,5 detik ya. Kemudian ini ada teks, kita play in, kita pilih dari kiri. Oke, tapi oke, ini start with radius durasinya 0,25, delaynya ya 0,5 dulu. Kita effect option, kita pilih by letter, kemudian 50% antar huruf. Kita lihat. Ya, seperti itu. Coba kita dari kanan. Ya, seperti itu. Ini juga saya copykan. Tinggal copy painter ke sini. Oke, seperti itu. Delaynya kita tambahkan ke 0,75. Oke. Nah, copy painter saja ke tulisan hijab instan. Oke. Delaynya kita tambahi. Oke, seperti ini. Dan tulisan cantik ini kita add animation, pilih more entrance, kita pilih. Oke, ya, pakai jump with previous durasi 0,5, kita mundurkan, delaynya 0,3 ya. Kita coba dari awal ya, seperti itu. Oke, kemudian transisinya kita pilih push juga. Oke, seperti itu. Lanjut ke slide yang keenam ya. Oke, kita perhatikan slide yang keenam. Pertama kita munculkan ini dulu, pilih, kita pilih. Oke, coba. Oke, kurang bagus, saya rasa kita remove dulu. Kita pilih ini play in dari atas saja. Oke, seperti itu. Startnya with previous durasinya 0,5 detik. Nah, kemudian ini play in juga, pilih ya, masuk seperti itu. Start with previous 0,5, tapi pakai delay ya. Jadi setelah foto ini muncul, baru kotak sini muncul. Coba kita lihat. Oke, kemudian ini saya mau keluarkan ya. Jadi setelah muncul beberapa saat, kemudian akan ditarik lagi ke atas. Caranya edge exit ya, kita pilih exit, ini play out. Oke, tapi play outnya ke atas. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih start with previous durasinya 0,5, delaynya kita tambahkan 1,25. Jadi sempat 0,25 berhenti dulu, baru dia akan keluar.
kita lihat. Oke, berhenti ya, naik keluar. Oke, sekarang tinggal animasikan teksnya ya, seperti ini. Teksnya kita animasiin, kita pilih play in, kita dari atas. Oke, seperti itu. Width preview sekitarnya 0,25, kemudian delaynya ya 1,75. Effect option kita pilih by word, jadi satu kata, kemudian ada jeda antar kata 60%, satu muncul ya, seperti itu. New arrival juga sama, kita kasih saja coba kita. Oke, seperti itu. With previous kemudian 0,5, delaynya kita mundurkan ke 2,25. Kemudian effect optionnya kita pilih by word, jadi satu kata, jarak antar katanya 60%. Kita lihat. Oke, ya seperti itu. Kemudian tulisan cantik ini kita pilih call appear, langsung muncul ya. Kita pilih coba yang lain. Kita pilih plot down, kita pilih startnya with previous, durasi 0,5, kemudian delaynya kita mundurkan, coba semuanya. Oke, berhenti, keluar. Oke, sip. Transisinya kita pilih push saja ke atas. Oke, lanjut slide yang ke-7. Yang ketujuh kita animasikan ini, pilih misalnya grow, jangan terlalu besar, ini terlalu besar grow-nya. Kita pilih with previous, durasinya kita pendek dulu, kemudian effect option-nya 110 saja. Oke. Ya. Oke. Besar tapi cukup 110. Ini kotak putih ini kita masukkan play in dari atas. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga play in dari atas juga kita pilih tulisan 30%. Kemudian ini kita mundurkan dulu ya, with previous dulu kotaknya. Durasinya 0,25, kemudian agak mundur delay dulu 0,50, kemudian teks 30%, kita with previous, durasi 0,25. Oke, mundurkan sedikit, kemudian pilih klik kanan, effect optionnya kita pilih per letter ya, per huruf, jarak antar huruf 60%, jadi ya seperti itu. Oke, kemudian teks hijab instan kita pilih. Oke, kita coba lihat seperti ini. Kita pilih compress jenis animasinya, dan start with previous durasinya 0,5, delaynya kita mundurkan setelah tulisan ini muncul. Oke. Dan new arrival kita pilih coba. Oke, pakai pack in, kemudian with previous startnya 0,5 sudah cukup, delaynya 1,75. Oke, kita option pilihnya per word, setiap kata kita pilih 60%. Oke, ya seperti itu. Kemudian transisinya kita pilih push saja. Oke, lanjut, ini yang terakhir ya, slide yang ke-8. Ada foto, kalau mau diganti seperti tadi tinggal klik kanan format picture, pilih picture-nya. Oke, saya langsung saja ke animasinya.
kita pilih grow atau shrink. Oke, stop, kita with previous 0,2 dulu, kemudian klik kanan, kita size nya ke 120 saja, jangan terlalu besar. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini kita ini bulatan dulu, kita munculkan basic jump, kita lihat with previous durasi 0,5, kita delay ke 0,25 ya. Ya, seperti itu. Ini juga kita pilih basic jump saja, tulisan 30% nya with previous. Oke, kemudian diskon juga sama, kita copy saja ini animation painter. Oke, with previous, kita lihat muncul. Oke, seperti itu. Hijab instant kita animasikan pakai wipe saja, kemudian dari kiri. Oke, seperti itu. Start with previous, durasinya apa, delaynya durasinya 0,5, delaynya 1 detik. Oke, ini arrival kita play in. Oke, kita pilih dari kiri, kemudian start with previous, durasi 0,25, kita mundurkan di 150, delaynya efek optionnya by letter, kemudian 50% antar huruf. Oke, seperti itu. Selesai, kita pilih push. Oke, seperti ini ya. Nah, buat rekan-rekan semua, video tentu kalau tidak ada musik kurang enak, silahkan insert, pilih menu insert audio, audio on my PC, pilih silahkan yang teman-teman miliki audionya, file MP3 ya, bebas. Oke, seperti ini. Ya, ini sudah masuk file audionya. Nah, kalau di Office 2016 ini bisa kita klik play in background, jadi dia otomatis akan musiknya akan jalan ketika kita menjalankan PowerPoint ini. Oke, sementara saya enggak pakai audio dulu, saya mau lihatkan. Oke ya, slide pertama muncul, slide kedua. Oke, seperti ini. Oke, slide yang ketiga. Oke, slide yang keempat, ini yang kelima. Oke, ini slide yang keenam. Ini masih basic-basic ya teman-teman animasinya. Saya buat semudah mungkin supaya teman-teman semua bisa mengikuti. Ya, seperti ini. Oke, ini slide yang terakhir. Oke, untuk menjadikannya sebuah video yang nanti akan diupload, caranya mudah, tinggal file, export, kita pilih create video, jenisnya HD saja, 720 pixel ya. Kemudian jarak antar slide kita nolkan saja. Kalau sudah, tinggal klik create video, kasih namanya apa di sini ya. Ya, seperti itu. Oke, silahkan teman-teman download templatenya di deskripsi video saya ini. Kemudian nanti untuk belajar menganimasikannya, ikuti video tutorial ini ya. Saya siapkan ini gratis, nanti downloadnya ada di apa, link downloadnya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman yang sedang berjualan tambah laris. Berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.